Kesurupan lagi nih pagi. Hai, apa kabar? Kenapa sih bubar kesini sendiri? Ya, aku cuma mau memamerkan koleksi terbaru aku, batik gotik. Ini koleksi kamu? Iya, ini koleksi terbaru saya. Kok saya nggak percaya ya? Masa sih orang yang nggak cayaan sih? Iya dong, koleksinya keren-keren banget kan? Kamu semua kayaknya dikoleksiin tapi nggak pernah ada yang bener. Tapi ini keren loh, buat cowok nggak ada? Ada. Aduh, aku mau juga dong. Paci, sini. Yeah. Ini kan unisex tuh. Wah. Ya, bawa itu. Halo, Bu. Wah, ini apa nih? Buat Bang Andre juga nih. Terima kasih. Dari ini Bumber dari Bumber Batik Gotik. Bubar punya? Ini teman saya. Nah, yang punya ini. Nah, ini dia nih. Bu Ina ini? Nah, Bubar. Ngaku-ngaku doang. Nah, kayak gitu. Aku jambak. Ada meeting. Kamu mau dari dulu begitu kelakuannya, nikah aku terus nih, Bu. Iya sih, seringnya begitu emang dia. Emang aku gimmicknya gitu. Silahkan. Dipakai yang satu juga keren banget. Pasti pasti juga tadi dapet ya? Dapet. Motif asmat. Motif apa? Asmat. Kalau ini? Sesuai dong. Kalau ini kawung. Kawung? Iya. Kawung itu dari mana? Jawa Tengah ya. Oh, Jawa Tengah ya. Kawung ini kan filosofinya itu melambangkan kerja keras, etos kerja. Bu, ini tadi sebutannya kalau nggak salah tadi si Bubar bilang batik gotik. Betul. Apa, kenapa disebut batik gotik? Soalnya gini, kan kita harus, di fashion itu kan harus banyak inovasi ya. Betul, betul. Jadi saya tuh pengen sesuatu yang batik, nggak cuman, batik kan udah banyak banget ya kayaknya. Yeah, yeah. Gitu, jadi kita pengen ambil yang, jadi gotik itu kan gelap ya, lebih ke gelap. Tapi ada sisi-sisi, kayak di sini saya buat itu ada bordir pohon kehidupan ya, kalau saya bilang tuh. Yang ini ya? Iya, yang jadi gitu. Ada bordirnya. Gitu. Maafin ya Bu ya, emang. Saya maafin dari tadi udah. Emang bulannya Bu. Ibu ada ide gotik itu karena Ibu seneng dengan nuansa gotik-gotik gitu. Ya juga sih. Iya kan? Kebetulan suka musik gotik dulunya. Asik. Ya. Jadi waduh, saya keren. Gak nyangka loh Ibu pakai hijab tapi selera musiknya wah. Gitu, kebawa suami. Karena suami hobinya gitu, jadi kebawa. Bagus. Kebawanya kalau lagi marah makanya gawat kan. Semuanya! Ini dipasarkan di mana nih Bu? Kebetulan kalau di IG-nya di Inaraya Official, terus kita juga ada jual offline-nya juga gitu. Tapi kalau pernah bikin baju dari kaca nggak? Kaca belum pernah sih. Mau coba juga tuh gimana? Ini ada seorang seniman namanya Chris Barkal, itu membuat kaos dari kaca yang dinamakan Retired Jersey. Jadi Chris ini membuat kaos kaca untuk mengenang kakaknya yang sudah meninggal. Kaos ini juga dijual di Instagramnya Chris. Oh, beneran dari kaca ya? Oh iya dari kaca. Gimana cara pakainya? Gimana makanya? Ini gimana kalau cara? Ini nggak bisa dipakai kali, cuma dipajang aja ya. Tuh. Kaca beneran. Oh, beneran. Kaca beneran, kaca beneran. Bajunya kaku ya kalau dipakai. Kasih ya? Cairan kimia apa gitu kali ya? Tuh jadi kaca dia. Oh, jadi cuma buat dipajang aja ya. Nah, selain itu juga ada juga yang kreasi yang seru juga ya, tentang sepatu-sepatu unik di The Walk of Art New York. Ada sebuah pameran bernama Walk of Art di New York menampilkan sepatu-sepatu yang sangat unik. Ada 60 desain sepatu yang dipamerkan, semua buatan siswa dan alumni Jerusalem Bezalel Academy. Aduh, itu hilasnya gimana cara jalannya ya, bentuknya aneh banget. Tapi bisa ternyata. Ujuh, sepatunya. Lucu-lucu ya. Sepatu bentuk bibir. Lucu. Tuh. Oh iya. Hah? Wow. Pakai kayu. Aneh banget. Oh tuh, kamu motif kembang. Aduh, itu benar-benar bisa dipakai kan ya? Kita buat bercandaan doang. Terima kasih loh Bu Ina sudah hadir pagi-pagi. Yeah, semoga Inarayanya semakin sukses ke depannya. Makin kece. Oh iya, silakan, silakan. Oh iya, itu benar-benar sukses. Terima kasih. Thank you. Gimana? Aku mau pakai nanti ya, tapi iya, boleh. Nanti aja. Iya, ini lucu. Hai, pagi. Halo. Ini aku nih bawa glitter. Kan ceritanya lagi pengen ngikutin
apa tren yang sekarang itu loh, body glitter. Cuman tinggal dikit segini nggak cukup, punya lagi nggak sih, minta dong. Badan-badan gitu. Glitternya diaurin gitu ke seluruh tubuh. Ini muka-muka sini. Jadinya mengkilat-mengkilat begitu. Emang ada tren body glitter? Iya. Maksudnya aku tuh kayak nggak pernah lihat ya yang kayak gitu-gitu ya. Oh gitu. Aku sih lagi trennya memang batik gitu. Diamin aja ntar lama-lama juga. Oh gitu, emang gitu ya caranya. Body glitter pasti Gisel maksudnya yang ini nih. Untuk percintaan itu kan bagus kan. Jadi mereka kurang ya. Mau nikah ya? Mirip. Mirip. Kurang berarti memang. Tuh kan masa cuma dua begini. Berarti gak cuma di wajah, semua tubuh ya dimasukin. Iya semuanya. Kan itu lagi tren banget di luar-luar negeri. Oh bisa kalau cuma segituan doang. Tapi kalau seluruh tubuh apa gak gatel? Agak repot, susah ya. Kurang. Gak takut kemasukan tuh? Kemasukan apa? Masukin glitter. Masukin glitter. Enggak. Kan itu emang lagi tren, kayaknya fashion terkini 2017. Bisa mau tanya dong, kamu kan termasuk yang fashion juga. Setiap hari pakai sepatu gak di rumah? Pakai, di rumah gak pakai dong. Pakai hak. Di rumah gak bagus untuk pakai sepatu, kan harus bertelanjang kaki. Benar, kalau heels, benar. Iya kalau buat kerja pakai heels, kadang-kadang flat shoes juga pakai. Tapi emang kalau kerja, kadang-kadang buat menunjang postur atau apa emang mesti pakai heels ya. Betul, jadi gitu. Benar kata Gisel, bahaya memakai sepatu itu. Iya, kalau terus-terusan. Sepatu yang sama terutama. Terutama sepatu yang sama ya. Makanya itulah perempuan tuh kenapa kita harus need more shoes. Itu, karena ada alesan. Tulisan, bahaya pakai sepatu tiap hari yang sama, itu bahaya. Makanya karena kita harus minimal ada 50 pasang. Iya ampun. Itu kan untuk mengakomodir dalam sebulan. Iya, benar. Itu bukan sebetulnya itu memang jadi nggak bahaya, tapi bahaya buat dompet. Bahaya buat suami. Buat dompet. Tapi ternyata gitu ya, memakai sepatu yang sama setiap hari itu tidak sehat karena untuk kaki si pemakai, karena bau ya. Oh iya benar, nggak ada kesempatan buat bernafas sepatunya ya. Infeksi jamur bisa saja dialami oleh orang yang tidak pernah ganti-ganti sepatu. Itu terus saja sepatunya. Sampai cepat rusak jadinya rusak ya. Juga. Bisa muncul pada kaki yang setiap harinya berada di lingkungan yang lembab karena tertutup oleh sepatu. Kita coba validasi dengan Dokter Ulfah ya. Pagi. Halo Dokter Ulfah. Halo. Iya, ini pagi-pagi kita udah ngomongin infeksi jamur nih. Iya. Iya, betul. Sarapan infeksi jamur kayaknya. Ini ada Gisel juga di sini, iya, Dokter. Dok. Halo. Hai Dokter Ulfa. Jadi ini ngobrolin soal infeksi jamur di kaki nih, Dok. Katanya kalau pakai setiap hari memakai sepatu yang sama, itu bisa menimbulkan infeksi jamur. Resiko mengalami infeksi jamur. Infeksi jamur pada kaki. Kira-kira gimana tuh? Enggak, salah ya. Salah. Kasihan dong kalau orang yang punya sepatunya cuma satu gimana? Jamuran semua kakinya. Iya, benar. Ya, itu tergantung higienitas seseorang. Semakin tinggi kelembaban kaki, maka kemungkinan jamur untuk tumbuh itu tinggi. Cuman kan enggak mungkin dia pakai sepatu 24 jam dalam kelembaban yang tinggi. Pasti dibuka dong. Iya, betul. Jadi, kalau dengan statement memakai sepatu yang sama akan menimbulkan jamur itu salah. Ada akibat yang lain ya berarti ya Dok ya? Mungkin memang higienitasnya nggak bagus. Jorok misalnya kan. Nah itu baru faktor predisposisi terjadinya jamur. Jadi bukan karena sepatu yang sama. Terima kasih penjelasannya Dokter Ulfah. Iya, kok mukanya ngeliat ke saya sih. Kok terima kasih. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi Dok. Salah, nggak apa-apa juga. Selama jaga kebersihan. Asal bersih. Tuh nggak 24 jam juga. Tidur pasti dilepas dong. Yang sebenarnya yang beresiko adalah ketika misalnya lagi musim genangan gitu kan. Nyeplak-nyepluk ke air basah. Gitu kan didiemin. Iya benar. Itu bukan cuma lembab aja. Apa gitu baunya gitu. Gak enak banget. Ngomongin tentang sepatu nih, ini ada pembuatan sepatu boot dari wool. Ini kita lihat ada memperlihatkan proses produksi jack boot. Awalnya wool dimasukkan ke mesin untuk dibersihkan, lalu masuk ke mesin lainnya untuk diubah menjadi kulit wool. Barulah dipotong sesuai dengan pola sepatu. Ini biasanya dipakai buat musim-musim dingin ya. Yang dalamnya dilapisin wool gitu kali ya. Oh, dalamnya. Mungkin maybe. Itu kayak sepatu kulit aja, aku pikir kayak luarnya, rajutan gitu sepatunya. Cuma bahannya dari wool. Oh, ternyata kulitnya tuh dari wool. Kulitnya dari wool tuh. Oh, dari wool. Berarti anget banget dong ya. Cuman biasanya kalau sepatu gitu tuh jarang yang fashion. Ini tetap fashion ya. Jarang kan biasanya kan kalau buat nyaman tuh pasti modelnya gitu-gitu aja. Itu kayak apa, sepatu dari karpet mobil gitu kan. Hai. Baik-baik dong, apa kabar? Si Teh Hesti suruh masakin telurnya.
Ini tolong titipin aja. Buat Teh Hesti ya. Telur siapa? Telur ayam. Telur ayam dong. Belanja telur, minta dimasakin sama Hesti. Oh, mungkin Hesti mau bikin di, iya, cooking time mungkin ya. Cooking time. Oh, cooking time. Jadi nanti hidang-hidangan temanya telur, biasanya seperti itu ya. Mungkin setelah yang satu ini ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat!